Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan channel DH Kuntul. Di video kali ini kami akan menginformasikan program baru dari Facebook terkait tentang bantuan dana bagi teman-teman UMKM ya. Jadi ini diresmikan program ini atau dibuka pada tanggal 6 Oktober dan diperpanjang lagi nih teman-teman pada sampai tanggal 19 Oktober. Jadi nggak jadi itu pada tanggal 13 Oktober. Jadi ini masih ada kesempatan teman-teman, masih ada sekitar 9 hari untuk mempersiapkan berkasnya seperti apa. Nah, di video kali ini kita akan berikan tutorial lengkapnya, kemudian syaratnya apa saja dan apa sih yang harus teman-teman lakukan seperti itu. Oke teman-teman, tanpa berbasa-basi langsung saja kita ke pembahasan. Ini baru saja tanggal 6 Oktober kemarin ya, sekali lagi dibuka program ini. Ini adalah resmi dari Facebook teman-teman sekalian. Jadi dana yang diberikan yaitu sebesar $100 atau sekitar 1.400.000 seperti itu kepada teman-teman yang mendaftar di program ini ya teman-teman ya. Namanya itu adalah UMKM Facebook. Oke, di sini sebenarnya nanti teman-teman baca sendiri agar videonya gak terlalu panjang teman-teman ya. Nah, akan tapi ada sedikit nih syarat yang perlu teman-teman pahami. Nah, teman-teman, ini adalah syarat yang perlu kalian ketahui secara umum saja ya. Syarat khususnya nanti kita akan bahas di akhir video ini. Oke. Facebook akan memberikan bantuan kepada maksimum 30.000 bisnis kecil yang memenuhi syarat lebih dari 30.000 negara. Nah, termasuklah wilayah Indonesia. Agar bisa mengajukan permohonan, bisnis Anda harus yang pertama adalah memiliki 2-50 karyawan. Jadi ini nggak berat ya teman-teman. Boleh 2 ya, minimal 2. Kemudian telah beroperasi selama lebih dari 1 tahun teman-teman. Kemudian yang 3, terdampak pandemi. Kemudian yang 4 yaitu berlokasi di sekitar wilayah operasional Facebook, termasuklah di wilayah Indonesia. Nah, kemudian untuk prosedurnya akan kita bahas di sini. Nah, ini yang perlu teman-teman ketahui. Jadi, teman-teman, di sini kita diminta untuk cari tahu jadwal pengajuan permohonan untuk wilayah Anda. Jadi, wilayah kita itu dari 6 Oktober sampai tanggal 19 Oktober, teman-teman sekalian. Nah, silakan pilih saja di sini. Pilih saja Indonesia. Kita cari dulu ya, teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang seperti apa program ini, kita akan buatkan di sini. Jadi teman-teman pahami dulu sebelum mendaftar seperti itu. Nah, ini ya, kita baca dulu. Bisnis kecil di Indonesia bisa mengirimkan pengajuan mereka pada tanggal 6 sampai 19 Oktober. Nah, teman-teman, ya, di Indonesia kami menawarkan sekitar kurang lebih nih 12 miliar dalam bentuk dana bantuan untuk sekitar 400 bisnis kecil yang memenuhi syarat. Setiap dana bantuan yang berjumlah 31 juta bernilai 19 juta dalam bentuk tunai. Ya, ini keren sekali nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus ikut nih. Nah, kan tetapi nih teman-teman ya, bantuan di Indonesia tersedia untuk bisnis kecil yang memenuhi syarat di wilayah yang terdapat kantor Facebook. Wilayah apa? Jabodetabek. Nah, teman-teman lihatnya saja, kalian apakah kalian termasuk di Jabodetabek seperti itu ya teman-teman sekalian. Oke, sekali lagi kita lihat dulu, kemudian langsung saja teman-teman kita ke bagian. Nah, berikut ini adalah dokumen yang teman-teman perlu persiapkan. Akta pendirian. Ini kita langsung saja ya teman-teman. Ini nanti kalian baca sendiri. Jadi teman-teman pilih saja yang ini, lanjut ke situs partner. Nah, ini website resmi ya, maksudnya nggak bukan hacker atau segala macam ya. Ini idit.gudera.com. Jadi ini partnernya, maksudnya websitenya yang memfasilitasi kita untuk mengisi ini berkas-berkas yang akan kita ajukan. Oke, kita tunggu dulu di sini teman-teman. Jadi sambil menunggu, teman-teman yang baru pertama kali mampir di video pada channel ini, silahkan teman-teman cek video-video kita sebelumnya. Itu banyak sekali video yang membahas tentang bantuan sosial, baik itu program prakerja, kemudian JPS Kemnaker, dan masih banyak video-video lainnya. Langsung saja kita ke sini. Kita lihat di sini teman-teman, program dana bantuan UKM Facebook. Nah,
Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih ya teman-teman yang telah support channel ini hingga pada detik ini. Tanpa kalian semua channel ini gak berkembang sampai sekarang teman-teman. Semoga apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman berikan, komentar, like, subscribe, itu semuanya menjadi amal jariah yang tidak terputus. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, silahkan masuk email kalian. Ini adalah email yang aktif ya teman-teman. Email yang aktif. Sekali lagi, oke, langsung saja daftar sekarang. Terima kasih sekali lagi telah menonton video ini sampai selesai. Dan kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video berikutnya.